Ya, halo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel kami. Tampilnya kondol. Ya, apa ya? Wah guys, ini bagaikan monster guys. Serem ya. Kita cek dulu nyetrum gue. Iya. No entry. Ini dia yang terbang-terbang di itu kan rumput-rumput gitu. Kita malam nyokot buat ngerjain orang enak. Ayo lanjut. Ini guys, lihat guys. Guys, ini dulu guys. Oke. Dari pertama ini apa nih? Menara itu. Ini kayaknya aku aja belum pernah kunjungan sini nih di Taiwan. Nanti guys, tenang. Kapan-kapan nanti kita kunjungin. Ini enggak ditulis nih. Tulisannya Cina. Jadi Windon. Kita enggak tahu nih. Tulisannya Cina. Ini tempat apa ya? Oh, tahanan, bro. Tutu lah. Iya, menara gue. Ini tahanan ceritanya. Iya. Nanti gampang kalau cari tahu. Lanjut ini loh. Ini gambaran skala kecilnya. Di sini semuanya se-Taiwan dibikin. Nah, ini kereta cepat, bro.
udah jalan, nggak diatur sama konektornya, nggak bisa dijalani. Oke, lanjut. Ini bro, dongan kapal nelayan atau apa? Nelayan. Misalnya. Hoyan Airport. Yo. Nah, guys. Ini aku lagi posisi di tempat rekreasi. Ya. Ini komik putar. Wahananya. Lanjut guys.
Nah guys, halo guys, nah ini tempatnya. Ini asrama ini guys, asrama pesilat. Yang itu main kungfu asal ternyata mainnya di ini. Ini dalamnya tuh, guys. Zoom guys, view dalamnya. Nah, ini jadi main kungfu asal di sini ternyata. Ini tempat asramanya buat latihan buat para pendekar. Nah ini pagoda guys, Sokung pagoda. Ini kalau ini yang ini di Taiwan. Wis kan ya, lo? Oh wis mengiringkan pagoda. Pas kayak dolan pagoda. Iya. Iya. Iya boy. Ya bener nanya. Mari. Ini di sit drone terus sampai mundur. Perkatan dol. Ternyata masa sih. Ternyata rumah bohongan gitu kan. So, Taiwan. Replikanya seperti asli, replikanya tembok Cina guys, adanya di Cina. Siapa dong? Cara lain Cina dia kalau biasanya buat syuting main film itu bro, kerajaan kayak Cina dia ngambil bagus filmnya nih. Thank you.